Inilah Alfa Romeo Giulia facelift 2023. Sedan Alfa Romeo Giulia mendapatkan perubahan ringan dan teknologi baru sebagai bagian dari facelift 2023. Giulia yang diperbarui diluncurkan bersama dengan SUV Stelvio yang diperbarui. Dan kedua mobil akan ditawarkan kepada pelanggan mulai awal 2023. Giulia mengambil inspirasi dari SUV compact Tonale baru dengan jajaran revisi yang terdiri dari rim sprint dan Veloce. Eksterior Giulia telah didesain ulang secara ringan dengan lapisan cat baru pada grill depan, lampu depan 3+3 yang segar dengan teknologi matrix adaptif LED. Untuk lampu belakang menampilkan kaca asap. Perubahan terbesar datang dalam bentuk panel dashboard digital 12,3 inci yang semuanya baru. Ini dapat dialihkan di antara tiga tata letak yang berbeda, Info, Relax, dan Heritage. Masing-masing mendapatkan sedikit banyak penekanan pada instrumen mengemudi tertentu. Dalam mode Info, speedometer dan penghitungan putaran berada di kedua sisi pembaca informasi pusat. Relax mengurangi tingkat informasi yang ditampilkan untuk tampilan yang tidak berantakan. Sementara Heritage menawarkan desain yang lebih retro. Giulia yang diperbarui hanya akan tersedia dalam satu mesin yang tersedia. Mesin bensin turbocharged 2000 liter, 4 silinder, 276 horsepower, penggerak semua roda. Adapun edisi khusus competition dengan cat abu-abu mid moonlight, kaliper rem merah, velg 21 inci, sound system premium Harma Kardon, jok kulit dengan jahitan merah, suspensi aktif, dan lencana competizione.